Kuliner itu namanya. Motor. Wisata kuliner. Tikungan ada mobil. Kapan ya bisa kayak gitu mapnya? Tahu lagi. Di depan ada, nah ini nggak apa-apa rem. Di depan ada orang berjalan kaki, sudah tua, nah, enaknya. Ada nenek-nenek nyebrang. Waduh, canggih kali mapnya nih. Enggak, pakai lampu buat. Anak kan nekat.
aku bilang sorot, kasih sorot. Dia tuh kencang. Kemana? Hilang. Beraninya. Tak ada lampu. Pas terbrazil. Hai, ada nenek-nenek berjalan. Mapnya diam aja. Aduh, keringetan lagi. Nanti enak banget ya kalau dipijitin. Biar gak keringetan, taruh di atas. Ikat enak ya. Wow. Nekung kanan, nekung kiri. Aku jauh sih. Nekungan, aku jauh. Garisnya enggak ada. Sopirnya kagak apa. Kiri lagi. Ada anak gadis lagi berjalan. Ada anak gadis lagi pacaran. Mapnya canggih. Langsung disamperin sama gayanya, makanya gitu. Mapnya canggih. Nanti ada lagi. Ada rumah makan cocok untuk orang Jawa. Aduh. Tahunnya kita mampir, lidah Minang datang gitu. Kacau ini gitu. Nah, ngapa ini? Aku ngebayangin mapnya bisa ngomong cocok orang Jawa pas masuk Rida Minang. Terlanjur melangkah mundur lagi. Nggak cocok ini Rida Minang ini. Kita usulkan aja sama mapnya. Kita usulkan gimana biar ada depan sebentar lagi katanya. Pom bensin, tapi bensinnya lagi habis. Wah, enak juga langsung. Pas 100 meter toko donat. Donatnya mantap. Tutup karena dadanya pantat. Asik. Udah lapar ini. Jadi seru apa? Kerupuk. Awas di depan ada orang jual sayur. Jual sayur. Malah jual sayuran. Nah, jagung. Balik nih, silakan kalau berani rapat baca aja. Baca ayat kursi. Kalau nggak berani putar balik. Gitu. Woi, pantas anak senangnya ketawa. Bayangin dia. Kayaknya banyak yang muter balik kalau lagi pakai motor. Wah, kecanggih mapnya. Simpang belok kanan. Mana belok kanan? Di simpang ada jual martabak. Pas ditengok, dah kok gak martabak Mesir gitu. Udah lah. Belok kanan ya. Kanan. Tumben diam aja mapnya. Oh,
kau ketawain nggak mau deh sih. Mapnya lagi senang. Gak sempat ngomong. Lempar nanti mapnya. Mapnya ini diem aja. Karena tahu saya rekam ini. Ngantuk. Belum, dia kan nanti bunyi itu 9,5 km lagi dia bunyi. Oh gitu tuh. Kalau bunyi itu, kalau ada belokan yang penting. Maksudnya kayak jalannya tuh sama gitu. Hati-hati, bunyinya. Jangan kencang-kencang. Sebelah kiri makam. Udah apa bunyi kayak gitu. Seru jadi mapnya. Sampai terbantu-bantu. Jadi suasana mapnya hidup ya. Masih lapar. Hati-hati, di depan ada orang motor bebonceng 3. Masih bocah lagi dah. Canggih kali berarti mapnya itu. Turun nak turun, kalau kamu orang bertiga tambah ini satu. Terlalu canggih mapnya ini. Pas-pas di daerah pabrik ini kan bau limbah. 100 meter bau limbah pabrik. Kalau nggak tahan silakan balik. Oke. Lagi ditambal jalannya. Jangan tambal jadah. Ini kan pabrik ini. Ini biasanya macetnya parah. Biasanya lubang udah ditambal. Kan bener kan udah ditambal ya. Tambal jadah. Wih, masih ada lubang dalam. Iya, nanti kan punya itu. Baunya. Apa itu? Ya kentut baunya. Gak tahan balik. Gak tahan balik. Iya. 100 meter bau pabrik. Gak tahan balik. 100 meter ada. Ada mobil bawa limbah. Jika tidak tahan, silahkan putar balik. Depan Anda ada mobil Pertamina bawa bensin, hati-hati. Kalau kehabisan, silahkan minta. Nah, kasih kode. Aduh, enaknya sih. Kalau kehabisan bensin, silahkan minta. Wesok. Asik kali ini. Oke, Pak. Kan mobil bensin 16.000 liter. Nanti kalau kayak gitu, tahu-tahu tangkinya tuh, tangki itu yang bawa minyak tuh langsung kesambung sama mesinnya. Lebar. Gimana itu? Awas, mudah terbakar. Kan? Yes. Mapnya bunyi, awas, jaga jarak. Jaga jarak mobil aman. Bisa terbakar, mudah terbakar. Mapnya tuh perlu canggih kayak gitu. Suatu saat bisa kayak gitu. Di depan Anda ada goncengan enggak, Mbak Elem? Kalau misalnya nanti itu di kayak gitu di Google Map apa itu? Anda tidak boleh mengikuti mobil tangki. Ada lampu enggak sih? Ini aku nyentuh apa ini kok kayak jelly? Jelly drink. Google. Bukan beneran, coba mana lampu hidupin ini? Apa ini? Baunya kayak kedok. Di daerah mana ini? Mana nganan nanti bablas.
Oh, lewat tengah ya? Iya. Ke lurus mana? Tanjung Alam. Tanjung Alam. Mana? Kok diam aja mapnya? Oh, berarti dianggap kita ini ngerti berarti. Nah, dari tadi tuh ngerombet ini ngerti kali. Iya. Tandain Indomaret, Indomaretnya udah lewat, Indomaretnya pas di sini pula. Aku pengen mapnya tuh bilang, kalau sudah lapar silakan makan. Ntar lagi ke rumah makan. Enak. Anda orang mana? Orang Jawa. Ini rumah makan Minang. Wah, oke. Orang Jawa kan maunya mah agak manis. Jelly. Tapi gak terlalu cair. Apakah ini? Ah, bentar lagi pantai lagi. Kalau apa masakan Minang pedes. Pedes. Pedes level. Anda orang mana? Orang Kedura. Gak ada yang jualan. Jualan banyak orang. Jalan-jalan Padang gak ada jualan keturang. Emang aja dimakan kita kalau kayak gitu. Jadi membelikan solusi selera. Ini motor lagi tidak dibuka. Jelly dari mana coba? Di Sumatera. Jelly drink. Kalung belum mama ini. Enak aja. Masa jauh bener nyupret ke belakang. Bisa tadi. Hati-hati, depan Anda ada ibu bawa anak kecil. Tidak pakai helm. Anak kayak gini nanti. Awas, di depan Anda ada orang tua yang membawa anak-anaknya menggunakan helm. Bentar kali mobil tadi sih. Mobil apa? Mobil kita ini yang lambat berarti. Mobil apa? Mobil tadi. Ya ini picek nih lampu remnya. Lampu senja. Mati itu makanya kalau nggak dicek nggak tahu. Dari mana ya kok ada jelly? Rasanya kita nggak beli jelly. Toko jelly drink. Paling papa jajan jelly nggak ngasih. Lah Bekasi tadi beli cendol campur tadi. Balik ketakutan. Wah, siapa itu? Tak kirain sarung melayang. Jualan kan tadi dulu kan tukang makan yang paling murah. Oh, jalan yang hitam kali. Awas lawan. Nice. Mantap. Tajam.
depan ada tumpukan pasir. Tahu yang ngomong Google-nya tuh mobil depan kita. Gimana sih? Sariawan.